setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi gitu aja. 16 juta itu gaji pokok. Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya, komunikasi segala macam. Iya, iya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, berapa dana aspirasi? Dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Wedit. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8. Itu kan sudah dirinci sebenarnya sama Mbak Kris Dayanti, itu kan bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu kan artinya uang masuk dibawa pulang ke rumah. Nah, sementara take home pay kita, dan ini juga ada di website DPR, sebenarnya bukan hal yang ditutup-tutupi. Bahwa berapa gaji, berapa tunjangan, lalu kemudian yang lain-lain itu adalah memang untuk kegiatan-kegiatan di dapil. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.